Bekukon. Uhuy. Bekukon, akhirnya pecah telur. Rangkaian eng. Oh iya, itu ikannya tuh. Hihi, bekukon ke. Ih, aduh. Alhamdulillah. Padahal ngene anak ya suruhan gue ngalang idun, itu mai wak pet, Bro. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jumpa lagi sahabatku di channel Den Polang. Jadi Den Polang hari ini nyusul teman lagi mancing ikan bekukon di Pantai Buntun Adipala Cilacap. Untuk umpan yang digunakan seperti biasa undur-undur laut cangang lunak. Dan teman Den Polang udah dapat satu ekor tadi. Nah, ini mau mancing lagi. Jadi mancing ikan bekukonnya pakai rangkaian engkel ya, teman-teman. Untuk rangkaiannya udah saya spill di video yang kemarin. Untuk kondisi air lagi pasang surut menjelang pasang naik. Mudah-mudahan hari ini dapat ikannya lumayan banyak ya, teman-teman. Kena sampai. Jadi teman Den Polang tadi ngelempar tapi ada kendala, ini mau ngelempar lagi. Untuk ikan bekukon ini nggak begitu jauh dari tepian ombak ya, teman-teman. Jadi nggak seperti ikan gatok ataupun ikan citi. Ini lumayan agak dekat kalau ikan bekukon ini. Untuk mata kail yang digunakan pakai Maguro Blade nomor 6. Dan ini udah termasuk ukurannya nggak begitu besar, juga nggak begitu kecil. Sampahnya kayak banget. Tapi untuk hari ini pantainya lagi banyak sampah, teman-teman, karena dari atas itu kemarin hujan, jadi sampahnya turun dari sungai ke muara, dan ini lokasinya dekat muara. Lokasinya di Pantai Buntun, Cemara Sewu. Oke, kita nunggu ombak ini. Lemparannya, jauh banget. Pakai coran Hinomiya. Target mancing hari ini kan bekukon, ada ikan patik. Ini di Pantai Buntun. Strike. Ngetan lah, Bro. Digawangetan, kebangetan. Mau nyangkut gue. Taruh di gawang pelatar. Hah? Gila apa kira-kira? Awas, Bok. Apa nenteng? Ih, tapi ngelawan bekukon ya? Hinomiya. Mata kiper. Para kerung. Ende. Dapat ikan apa ini kira-kira kawan gue ini? Pakai coran Hinomiya lentur sih, jadi kayaknya ikan besar tapi nggak tahu. Kadang-kadang ikan kecil juga corannya meliuk-liuk. Oh iya, itu ikannya tuh. Hihi. Hihi, bekukon ke. Ih, aduh. Alhamdulillah. Nih, lumayan. Pakai rangkaian engkel. Umpannya undur-undur laut cangkang lunak. Gurih wir, nol dicekel wir. Layung. Hinomiya. Hinomiya tim. Hashtag. Ini aku nyusul kawanku lagi mancing ikan bekukon. Ini saya juga mau minta umpannya. Itu ada bapak-bapak baru datang. Berarti sili pira? Sili loro ya? Jos. Oh,
bisa nih. Lah, lah, sana ucul, bocor lah. Lepas. Uhui, bakukon. Uhui, bakukon. Akhirnya pecah telur. Rangkaian engkel buah mata kail. Ini pantai Buntun ini. Nah, ini rangkaiannya. Akhirnya pecah telur. Satu, kawanku tadi dapat dua. Masuk video lah. Kira ucu lo. Anu, nana kene nang geret mengene orang belum. Orang lawan, persis. Orang lawan, asal wis nang. Lah. Dan dia kok thumbnail bocor rangkaian engkel dari yang lebih gede lagi. Mancing hari ini selesai dulu teman-teman. Ini mancing di Pantai Buton. Ini udah sore hari mau pulang. Jadi tadi kawanku dapat ikan ini pepupon pakai rangkaian engkel. Ini tadi dapat 2 ekor tapi yang satu nggak terekam. Pakai rangkaian engkel. Nah, ini dia. Untuk mata kailnya tadi pakai nomor 6 Maguro Blend. Sama ikan ini bocor. Ini ikan bocornya satu. Nah, ini mancing hari ini saya cuma dapat 1 ekor ini ikan bekukonnya. Nih. Sama ikan bocor. Ini kawanku dapat 2 ekor. Tuh. Sama ikan bocor. Dan untuk mancing hari ini Den Polang cuma dapat 1 ekor ikan bekukon dan 1 ekor ikan bocor. Untuk teman Den Polang dapat 2 ekor ikan bekukon, 1 ekor ikan bocor. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di lain video Den Polang berikutnya.